Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Kimi. Yeay, akhirnya kita sudah melewati bulan Ramadan nih teman-teman. Nah, kali ini Kimi sedang berada di sebuah pantai nih teman-teman. Jadi untuk mengisi waktu liburan setelah Idul Fitri ini, Kimi memutuskan nih untuk memancing nih teman-teman. Nih pagi buta banget, Kimi sudah berada di sebuah pelabuhan nih teman-teman. Kimi mau memancing nih. Wah, matahari aja belum terbit, Kimi sudah di sini teman-teman. Teman-teman di sini ada yang suka mancing gak sih? Kimi sih lumayan suka teman-teman. Jadi liburan kali ini Kimi mau mengisinya dengan memancing nih. Teman-teman gimana nih liburan kali ini, ngapain nih? Apakah ada yang suka olahraga atau mainan petasan? Tapi kalau mainan petasan jangan yang besar-besar teman-teman ya, karena berbahaya banget. Lebih baik mainan kembang api tuh yang aman-aman ya kan. Nah, kali ini Kimi sudah dapet tempat yang asik nih buat mancing nih. Wah, tuh lihat, wah, matahari mulai terbit nih. Widih, sambil menunggu dimakan ikan, kita lihat matahari terbit teman-teman, cantik banget ya kan. Nah, ini dia teman-teman seninya orang memancing. Jadi kali ini kita akan menunggu sampai umpannya tuh dimakan teman-teman. Memancing itu melatih kesabaran teman-teman. Wih, umpannya dimakan dan aduh, lepas. Orang-orang yang suka memancing itu biasanya tuh sabar ya kan teman-teman. Ya enggak juga sih ya, tapi di sini benar-benar dituntut untuk sangat sabar sih teman-teman. Wah, hari sudah cukup siang nih teman-teman. Mataharinya sudah berada di atas dan Kimi, wah, udah dapat dua ikan nih. Kita dapat lagi nih pancingan Kimi, dimakan lagi nih. Kita dapat apa ya? Jadi targetnya kali ini Kimi mau cari ikan cupang teman-teman. Jadi kali ini Kimi akan memancing ikan cupang di laut. Waduh, dapat nih teman-teman. Cari di sini tuh ketika kita memancing nanti ikannya bisa kita jual teman-teman, dan yang harganya lumayan tuh kan sekarang baru ikan cupang teman-teman ya. Jadi kali ini Kimi mancing ikan cupang di laut. Wah, ini dia Kimi dapat ikan lagi nih kayaknya nih teman-teman. Nah, kali ini Kimi cari tempat lain teman-teman. Jadi ikan-ikan Kimi tadi sudah Kimi jual teman-teman, dan benar kan yang harganya cukup tinggi itu ikan cupang teman-teman. Ikan cupang. Kita cari ikan cupang lagi teman-teman ya. Tapi di sini ikannya juga bukan hanya ikan cupang sih. Nah, ini dia langsung dimakan nih umpan Kimi. Bagus banget sih kayaknya sih, karena dari tadi langsung dimakan ikan teman-teman. Cuma sayang aja Kimi ya, gak terlalu pinter mancing teman-teman ya. Ya buat teman-teman yang suka mancing, waduh, boleh-boleh nih kapan-kapan kita mancing bareng teman-teman ya. Jadi kita menunggunya nggak bosen ya kan. Kalau sendiri gini Kimi kadang-kadang bosen juga sih. Nah, kita dapat ikan lagi nih teman-teman. Semoga kita dapat ikan. Cuma aduh, lepas lagi. Nggak, tapi kita harus sabar dan laten teman-teman ya. Jadi ketika kita dapat ikan banyak nanti, ketika kita jual, kita dapat uang, kita bisa beli perahu teman-teman. Perahu untuk kita mancing di tengah laut sana. Karena kali ini Kimi belum punya perahunya, jadi kita mancing di pinggiran dulu teman-teman ya. Nah, kali ini Kimi dapat ikan cupang lagi teman-teman. Wah, masih bisa nih, kita harus cari ikan cupang sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini ada yang sering mancing juga kayak Kimi gak sih? Dan teman-teman di sini dapatnya ikan apa aja sih? Atau ada target-target ikan tertentu yang teman-teman suka? Kalau Kimi sih lebih suka cari ikan cupang sih teman-teman. Ini nih kita dapat lagi nih, harusnya sih ikan cupang lagi kayaknya. Waduh, dapatnya ternyata ikan apa nih? Ikan dori lagi teman-teman. Nah, gak apa-apa, ikan dori tuh katanya sih dimasak enak teman-teman, tapi kita jual aja lah. Kimi pengen banget punya perahu agar Kimi bisa mancing di tengah laut sana teman-teman. Nah, kita dapat lagi nih. Nih ada ikan makan lagi nih, semoga ikan cupang teman-teman ya. Wih, Kimi dapat ikan cupang lagi. Wah, hari sepertinya sudah mulai ke arah sore nih teman-teman. Keseharian aja nih Kimi di sini, dan Kimi sudah cukup banyak dapat ikan sih, lumayan lah ya. Nih kita dapat lagi nih teman-teman. Semoga kita dapat ikan cupang lagi. Waduh, ini kita tarik pelan-pelan teman-teman ya, dan yeay, dapat ikan cupang lagi teman-teman. Aduh, hari sudah mulai gelap nih teman-teman. Gimana ya Kimi, sebenarnya masih pengen mancing sih. Itu tuh, lihat ikan cupangnya, wih, keren kan. Nih ikan dorinya tuh, wih, mancing mania, mantap. Nah, oke teman-teman, kita langsung jual aja teman-teman ya. Teman-teman ikuti Kimi nih. Kimi mau jual ikannya agar kita dapat
itu bisa kita beliin macam-macam sih. Kita bisa kita beli pancing, bisa kita beli peralatan mancing yang lain, bisa beli perahu juga. Jadi kita harus lebih rajin lagi nih teman-teman. Nah, kita jual ke Pak Kester nih. Langsung kita jual semuanya aja nih Pak Kester nih. Hasil pancingan Kimi hari ini dapat berapa nih? Wih. Lumayan, lumayan, lumayan. Kita kumpulin sedikit demi sedikit ya teman-teman ya. Nah, kita langsung ke tempat yang tadi. Kayaknya ikannya sih bagus-bagus teman-teman ya. Karena banyak cupangnya sih teman-teman. Hari sudah agak cukup malam sih. Tapi gak apa-apa. Karena Kimi ingin cepat-cepat bisa beli perahu, maka Kimi harus lebih rajin lagi memancing untuk mendapatkan ikan cupang. Kemudian kita jual teman-teman ya, ikan cupang lu lagi mahal banget teman-teman. Teman-teman sini ada yang punya ikan cupang kah? Kimi sih pengen sih ikan cupang, tapi mending dijual teman-teman ya. Nah, ini kita dapat ikan cupang yang pertama lagi teman-teman. Kita sabar menunggu. Agak cukup gelap juga ya di sini, tapi lihat tuh masih banyak yang memancing juga teman-teman. Jadi di sini tuh memancingnya tuh, aduh, mereka bisa 2 hari 3 hari memancing teman-teman. Kalau Kimi sih nggak bisa ya, Kimi harus tidur nih habis ini teman-teman. Tapi kita coba memancing sedikit lagi teman-teman ya. Nih Kimi udah dapat 2 ikan cupang nih teman-teman. Cukup. Wah, cukup melelahkan juga ya mancing di sini. Wah, agak gelap sepertinya teman-teman ya. Aduh, lepas lagi nih. Ini belum punya penerangan juga nih. Pasti ini harus beli nih kayaknya lampu-lampu kayak senter gitu teman-teman ya. Kayaknya kita butuh teman-teman ya. Gelap banget ya teman-teman, bisa lihat gak sih? Tuh, gelap banget ya. Bahkan airnya aja udah gak kelihatan teman-teman ya. Gimana mancingnya? Aduh, lepas mulu, lepas mulu. Sembari nunggu nih teman-teman nih, boleh dong sedikit sharing-sharing gimana sih pengalamannya Idul Fitri kali ini, apakah menyenangkan? Wah, udah makan berapa banyak opor atau udah makan banyak banget apa tuh, kayak jajan-jajanan kecil gitu ya kan, yang biasanya toples roti ternyata isinya rengginang. Pasti teman-teman sudah seneng banget nih ya ngumpul sama keluarga-keluarga besar gitu, apalagi kalau udah mulai pembagian-pembagian uang gitu ya kan. Ini juga seneng tuh bagian itu. Oke, nah kita mancing lagi, kita cari 1 ikan lagi teman-teman ya. Waduh, ada yang bawa kapal tuh. Aduh, pengen banget Kimi tuh punya kayak gitu. Waduh, 2 kapal tuh teman-teman. Aduh, cakep banget ya. Bisa sih, Kimi harus bisa sih. Ini nih, kita dapat ikan yang terakhir nih. Weh, lepas kah? Mana ikannya? Aduh, wih, dapat ikan cupang yang terakhir teman-teman. Oke, kita langsung jual aja teman-teman ya. Kayak ini Kimi sudah capek nih. Kayaknya kita udahan dulu hari ini teman-teman ya. Kita jual, tapi kita jual dulu sih. Ada apa nih? Waduh, ada penyu nih. Ini Pak Kester, Kimi mau jual semua ikan Kimi lagi. Wih, kita dapat ikan yang agak mahal tuh teman-teman. Oh, ikan tuna ternyata teman-teman ya. Ikan tuna nih agak mahal juga. Wah, sepertinya kita harus cari ikan tuna yang banyak nih teman-teman, buat untuk ngumpulin uang secepat-cepatnya ya kan. Kirain Kimi tuh yang mahal tuh ikan cupang loh, ternyata ikan tuna mahal teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu ya mancing Kimi kali ini. Tuh udah pagi lagi teman-teman. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin Kimi mancing hari ini. Sekali lagi selamat hari raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin teman-teman ya. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga teman-teman selalu bahagia. Nikmati liburannya kali ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video Kimi sebanyak-banyaknya teman-teman. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Yeay.